Kemeriahan HUT ke-78 Indonesia juga dirasakan warga di IKN. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana HUT kemerdekaan di IKN, kita telah bergabung bersama dengan Camar Henda. Ya, Camar bagaimana suasana peringatan HUT ke-78 RI di sana? Ya, baik selamat siang Wiki Zila dan juga pemirsa saat ini saya sudah berada di Kabupaten Penajam Utara yang mana ini merupakan nantinya akan menjadi lokasi ibu kota negara kita IKN Nusantara tadi juga sudah dilakukannya upacara pertama untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI yang ke 78. Tadi pemantauan kami berlangsung, berlangsung secara hikmat kemudian juga kami melihat bahwa cuaca cukup mendukung. Untuk dilakukannya upacara pertama, dan informasi yang kami dapat dari Kepala OIKN ataupun juga Otorita Ibu Kota Negara, bahwasanya upacara ini nantinya akan menjadi pengantar upacara di tahun depan. Setelah diresmikannya, IKN Nusantara menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru. Dapat kami sampaikan bahwa tadi juga eh, dihadiri langsung oleh sejumlah jajaran dan juga pemerintah daerah, dan disampaikan pula bahwa hingga dengan saat ini, dari Kementerian PUPR mencatat untuk pembangunan dari IKN ini sudah mencapai 34 persen. Pemantauan kami dari titik 0 hingga dengan kepada calon istana negara ini juga sudah dimulai pembangunan panjang-panjang dan juga pengerukan oleh alat berat yang nantinya tidak hanya istana negara saja. Wiki dan juga pemirsa beserta tapi juga nantinya akan dibangun pusat pemerintahan dan juga fasilitas publik lainnya seperti rumah sakit kemudian juga institusi pendidikan hingga kepada pusat perbelanjaan yang nantinya akan menunjang ibu kota negara nusantara ini nah untuk lokasinya sendiri, Zila dan juga pemirsa ini berada di antara Kabupaten Penajam Pasar Utara dan juga di antara Kutai Kartanegara dan berjarak dan memiliki waktu waktu tempuh ini sekitar dua setengah jam saja. Dan untuk kemeriahan lainnya nanti sebentar lagi akan dimulai pasar rakyat pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Sementara demikian, Zila Wiki kembali ke Anda. Perayaan dari perayaan HUT RI ke-78 juga memang dirasakan di sana yeah. di Ikan Nusantara. Baik Camar, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali.